Ya, hanya dengan membayar Rp5.000 saja, kita sudah bisa menikmati berbagai keindahan dan fasilitas yang nyaman di Danau Tamiang, Desa Manikapau ini. Di sini saya jalan di setelah melewati jembatan Tutiak tadi. Kita disuguhkan oleh banyak sekali tempat foto selfie. Ada jembatan titian warna-warni di Danau Tamiang ini, menjadikannya sebagai spot foto menarik. Ada banyak sekali perubahan di Danau Tamiang, ada banyak sekali gazebo, ada titian dari kayu, banyak fasilitas permainan air, dan tentunya jembatan yang ikonik sekali di sini, disukai bagi mereka yang senang berfoto-foto. Di sini kita bisa melihat juga pemandangan yang indah dengan nuansa danau. Yang ini berapa? 20.000 sepuasnya. Kalau speedboat berapa? 75 puter. Oh, jadi kalau speedboat 75 3 kali putaran. Jadi sudah sama apa ngarannya tuh? Sudah sama operatornya. Kalau ini main sorangan 20.000 sepuasnya. Oh, inggih. Siap, siap. Kebersihannya yang terjaga dan suasana di sekitaran wisata Danau Tamiang ini juga tampak nyaman, bersih. Warung-warung juga tertata. Ya, bisa kita lihat dari saat ini. Di Danau Tamiang, selain lokasi parkir yang nyaman dan warung-warung yang tertata, wisatawan juga bisa mendatangi stand-stand. Salah satunya stand informasi Danau Tamiang yang saat ini bisa kita lihat.